sayang. Sayang, kamu kenapa? Badan kamu kayak memar gitu. Siapa yang ngelakuin ini ke kamu? Bilang ke aku. Aku dipukul sama abangku, sayang. Gara-gara aku minta uang sama dia. Wah, gak bisa dibiarin ini. Ayo kita ke tempat abangmu. Ya udah yuk, Yang. Sayang, gak usah deh. Nanti kamu diapa-apain sama kakakku. Udah, tenang aja. Eh, Bang. Eh, Orel. Tumben banget kesini. Ada perlu apa? Oh, jadi gini Bang, aku mau terima kasih sama Abang, udah jagain Lula. Jadi enak aja kalau Lula itu punya abang cowok, ada yang jagain. Ya elah, santai aja bro. Sebagai gantinya, aku mau traktir Abang, makan sepuasnya, mau gak? Wah, seriusan? Kebetulan banget nih, gua belum makan. Ya kan, rezeki gak boleh ditolak. Eh, bentar-bentar. Dompet aku mana ya? Apa jatuh di jalan ya? Wah, seriusan dompetmu gak ada? Wah, coba cari yang benar. Bantu cariin dong, Bang. Abang cari di sebelah sana, aku nyari sebelah sini. Ya udah. Kok kamu pala traktir abangku sih? Udah, tenang aja. Kamu lihat aja, kamu dengar baik-baik. Oh, ini dompetnya. Ah, aku ambil sekalian uangnya deh. Oh, ternyata lu ya? Apa yang suka mukulin adiknya? Sekarang habis lu sama gua. Aduh bang, jangan bang. Tuh, denger kan? Enak banget kan suaranya.